Darlun, satu unit mobil box terbalik di Jalan Raya Banda Aceh Medan, tepatnya di Gapura Perbatasan Banda Aceh Aceh Besar, Jumat 19 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, lokasi tersebut baru saja diguyur hujan. Diduga mobil terbalik akibat jalan yang licin dan berada di belokan yang patah. Mobil tersebut melaju dari arah Banda Aceh menuju Lambaru. Namun saat tiba di tikungan batas kota, mobil oleng dan lepas kendali sehingga naik ke atas median jalan dan terbalik di atas badan jalan dari lajur kanan, yaitu dari jalan arah Lambaru ke Banda Aceh. Akibatnya sejumlah mobil dari arah Lambaru tidak bisa melaju masuk ke kota dan terjadinya kemacetan panjang. Woi, naik trotoar. Sering kejadian nah? Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.